Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa UMNO adalah parti kotor dan wajar ditinggalkan kerana mempunyai kumpulan kluster mahkamah yang dianggap telah melakukan kemungkaran serta kesalahan. Pengurusi Perikatan Nasional itu berkata, justru rakyat diminta tidak bersubahat dengan kumpulan sedemikian, sebaliknya bersama-sama melakukan ibadah dengan menyertai saf perjuangan baru. Ini Tok Guru Hadi Awang ada, apa fakwa kalau meninggalkan UMNO dan menyertai PN? Harus, boleh jadi hukumnya sunat, mendapat pahala hijrah meninggalkan yang mungkar, menyertai sesuatu yang menegakkan kebenaran, dan yang ada di sini adalah satu amal, satu ibadah. Tinggalkan UMNO, tidak mengapa, tiada salah katanya. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran PN peringkat Johor di Padang Awam Taman Pasar Indah di sini malam tadi. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Najib Razak memberi responnya di Facebook. Tu dia dulu cubaan Scheme of Things untuk menyogok dia tidak berjaya hancurkan UMNO. Kini dia cuba keluarkan dalil pula, kata Najib sambil memetik kembali ucapan Muhyiddin yang mengatakan tinggalkan UMNO satu ibadah.